Guntingan pita tanda dibukanya stand pameran Hari Krida Pertanian dan Pekan Daerah Petani dan Nelayan. Bupati dan Wakil Bupati beserta Kepala SKPD dan Panitia HKP berkumpul mendengarkan sambutan Ketua Panitia, Kabupaten, dan Ketua Tim Penggerak PKK. Usai sambutan, Ketua Tim Penggerak PKK Wirdayanti Romi secara simbolis memotong pita tanda dibukanya stand pameran HKP dan peda di koridor Jembatan Muara Sabah. Satu bupati bersama wakil bupati dan rombongan meninjau stand pameran melihat secara langsung produk unggulan. Mulai dari jenis kerajinan, makanan, dan produk pertanian disajikan kabupaten kota yang ikut dalam HKP dan peda tingkat Provinsi Jambi. Ketua Tim Penggerak PKK mengatakan pameran HKP ini digelar untuk memberikan edukasi dan peningkatan produk pertanian menuju kedaulatan pangan dan mewujudkan Jambi tuntas dan tancap timber rakyat 2021. Di hari HKP ini mudah-mudahan kerjasama pemerintah kabupaten dengan kota semakin berjalan baik, apalagi di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Mudah-mudahan dengan adanya hari HKP ini dari setiap instansi para petani dapat saling berbagi, memberikan informasi-informasi yang baru, mudah-mudahan dapat diterapkan di kabupaten masing-masing. Agus Rasau, Jambi TV. Sayang Depoy, dia membujang 10